Bagaimana cara berdoa menampung tangan yang benar? Sebab begitu kami berdoa menampung tangan, ada jemaah bid'ah. Katanya berdoa tak perlu secara berjamaah dengan suara jahar menampung tangan karena tak ada dalilnya. Allah kan maha melihat, mendengar, mengetahui. Jadi cukup dalam hati saja. Nanti kalau begitu datang orang liberal, tak perlu rukuk sujud, cukup pejam mata eling aja. Bisa dibalikkannya argumentasi ini. Selama ada dalil, tak boleh kita bid'ahkan orang. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Itu dalilnya. Download buku 37 masalah populer di Play Store, gratis. Baca, lengkap. Dalil kedua, Nabi pernah mengaminkan doa Jibril. Itulah doa paling makbul. Jibril berdoa, Muhammad SAW mengaminkan. Bu'dan liman adraka ramadhan falam yufarlah, amin. Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika, amin. Bu'dan liman adraka aliyahul kibara ahaduma ukilahuma falam yudhiyahum jannah, amin. Sahabat pernah berdoa, Nabi mengaminkan, amin, kata Nabi. Sahabat yang lain minta diaminkan, sabaqaka, dia sudah mendahului engkau. Dan pernah pula Nabi Musa berdoa yang mengaminkan Nabi Harun. Tolonglah kami menghadapi Fir'aun ya Allah, kata Musa. Apa kata Harun? Amin. Dan amin, doa mereka berdua dikabulkan Allah. Itulah makna dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, Allah mengabulkan doa kalian berdua. Adapun cara mengangkat tangan, yang pertama tapak tangan ke atas langit. Allahumma dina fi man hadain, amin. Ini tapak tangan. Acara yang kedua, tapak tangan menghadap ke wajah. Rabbana zalamna anfusana. Yang ketiga, tapak tangan dibuka lebar. Habib Umar bin Hafiz, Habib Munzir Al-Musawwah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Yang keempat, yang menolak bala. Allahumma rafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuf al mukhtalifat wal mihan ma dhara minha wa ma batan. Yang tak ada, meletakkan tangan di atas paha. Terserahlah Allah, mau kasih kau semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yamsah bihi wajhahu. Nabi selesai berdoa mengusap wajahnya. Tapi katanya hadisnya tak bisa dipakai Pak Ustaz. Buka bulughul maram min adillatil ahkam. Apa komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tentang mengusap wajah hadisun hasan. Karena jalur riwayatnya banyak, naik derajatnya dari dhaif menjadi hadisun hasan.